Saya berjanji bahwa saya senantiasa melaksanakan patuh dan taat kepada hukum serta menjunjung tinggi anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan kode etik Komite Olahraga Nasional Indonesia. Penyerahan pada ucapkan selamat terlebih dahulu. Dan saya senang ketika kemarin mendapatkan dukungan dari pengurus KONI terpilih. Bertanya bagaimana prosesnya? Prosesnya berjalan dengan baik. Kalau begitu saya mau membantu KONI. Tapi kalau prosesnya terjadinya penuh dengan intrik, pertikaian, saya tidak percaya. Karena apa? Karena olahraga itu yang dikedepankan adalah sport kita. Kita dahsyat dan perkasa, biar mata.